Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin 22 Juli 2024. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, seluruh wilayah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan sepanjang hari, kecuali wilayah Lumajang yang akan turun hujan sedang pada sore hari. Mayoritas daerah lainnya akan bercuaca cerah hingga berawan. Harap mempersiapkan diri juga dengan adanya pergantian suhu yang cukup ekstrim antara pagi, siang, malam, dan dini hari. Daerah terpanas di Jawa Timur dengan suhu maksimal 34 derajat Celcius jatuh pada wilayah Nganjuk, Ngawi, dan Kota Madiun. Kemudian daerah terpanas kedua dengan suhu maksimal 33 derajat Celcius akan dialami wilayah Bojonegoro, Kota Mojokerto, Lamongan, dan Situbondo. Sementara suhu di Kota Surabaya berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan suhu di Sidoarjo berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya, daerah terdingin di Jawa Timur dengan suhu terendah 16 derajat Celcius jatuh pada daerah Batu. Lalu daerah terdingin kedua dengan suhu terendah 20 derajat Celcius akan dialami wilayah Bondowoso, Kota Malang, Pacitan, Pasuruan, dan Trenggalek. Tribunnews kiat informasi perakiraan cuaca Jawa Timur pada hari ini, Senin 22 Juli 2024. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.